Kita coba pancing di lubang ini, teman-teman. Besar lubangnya. Di sela-sela akar. Wih, trot. Mantul. Ada ya, sambarannya dahsyat betul. Kayaknya sih sambaran belut babon itu, teman-teman. Tarik lagi loh. Kok cuman dicaplok doang? Lepasin kah? Oh, tidak ya. Tuh, masih ditarik. Tapi sedikit-sedikit saja dia nariknya ini. Kita biarkan dulu lah. Sampai dia telan baru kita sikat. Sayang kalau lepas ini, teman-teman. Kayaknya belut babon. Tidak pakai sikat. Wis, mantul. Ini dia penghuninya babon kuning. Sesuai dugaan saya ya. Karena bunyi sambarannya dahsyat betul tadi. Emang sambaran kayak gitu rata-rata belut babon. Ini buktinya, teman-teman. Ini babon kuning. Babon kuning penghuni lubang di sela akar. Untung gak nyangkut ini. Dan tidak pakai sikat juga. Belutnya auto naik. Mantap jiwa ukurannya. Belut babon sawah ini. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Josh. Saya menemukan sebuah lubang raksasa di sini, teman-teman. Besar banget lubangnya tuh. Kita coba pancing ya. Lihat nih. Besar kali lubangnya. Mainkan dulu. Wah, ada yang keluar. Ada yang menampakkan moncongnya. Ayo naik. Kayaknya babon. Wow. Nah, tuh teman-teman. Wih, babon kuning kayaknya itu. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Ayo makan. Makan lah. Cuma dicium-cium doang. Oke, sambar. Lubangnya besar pakai banget. Tarik lagi dah, Lut. Dia ngeprank saya. Waduh, sampai amburadul. Ini makan lagi, Lut. Langsung dicaplok. Yo, langsung telan ya. Sudah kok. Sudah ini, teman-teman. 1, 2, 3. Sikat. Ini dia, teman-teman. Babon kuning. Mantap. Targetnya ini. Oke, sampai 2 kali ya ganti umpan. Baru dia mau kena. Tuh, sudah tembus mata kailnya. Aman ini, gak bakal lepas.
Super mantap ukurannya. Loot monster di lubang jumbo. Salam satu hobi. Salam loot hunter. Super josh. Satu lubang lagi bosku. Meskipun kecil, kita coba saja ya. Aduh. By the way, ini hujan sudah turun teman-teman. Jadi saya harus cepat-cepat ini. Mudah-mudahan lubang ini ada belutnya juga. Oh, ada yang nongol tuh. Wih, kayaknya besar. Kebun kah atau bukan? Naik dulu lah kawan. Wih, cerot-cerot. Salah itu, woi. Lumayan ya, boleh dipancing itu. Ayo cepat loot. Langsung telan yo. Tiba-tiba saja hujan turun. Padahal tadi cuacanya bagus. Kayaknya sudah ini. Wih, tarikannya. Tapi kok main-main? Oh, ternyata memang sudah. Tarik lagi sedikit loot. 1, 2, 3. Sikat. Wow. Wih, lumayan. Wow, sampai dimuntahin udangnya. Ini dia teman-teman, lumayan buat tambah-tambahan ya. Cabe-cabean sih, tapi ukurannya sudah mantul. Sudah boleh dibawa pulang ini. Digoreng-garing, nikmat rasanya. Saya kira babon tadi, kepalanya memang agak besar sih. Tapi badannya belum berukuran besar. Oke, ini saya jadikan strike penutup teman-teman. Karena hujan sudah turun ini, terpaksa pulang dululah. Kita lanjutkan petualangan mencari belut-belut babon kita di lain waktu. Saya Juanda Faisal, izin pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Josh.